Halo, what's up guys, ketemu lagi sama saya Dudon, owner dari Wood Sister. Dan kali ini saya ditemenin oleh teman saya. Oke, Tuan Botak di sini. Oke, ini ada teman saya yang namanya Tuan. Dia ini teman saya sejak 2017. Sejak 2017. Jadi dulu itu saya sempat ikutan salah satu kursus sekolah broadcasting terkenal di Bandung lah ya. Ya. Public speaking. Jadi ini adalah teman saya yang dulu ikutan kursus broadcasting atau kursus ngomong public speaking ya, lebih ke public speaking. Ya saya ngomong, saya bisa ngomong di depan kamera kayak gini karena kursus guys atau belajar. Karena kursus ya kan. Ya, belum kursus, saya nyobain juga pernah nyobain ngomong depan kamera. Jadi ketika saya nyobain ngomong depan kamera, halo. Oke, saya Ridwan. Apa ya? Jadi gitu, dia susah ngomong depan kamera tuh, makanya saya kursus. Dan ketika saya kursus, nah ketemu sama dia, jadi teman sekelas saya guys. Dan sampai sekarang dia ya? masih kepake ini, masih kepake apanya sih jasanya. Ya. bentar kan tadi Kang Ridwan katanya ngomongnya belajar public speaking buat ini ya. Biar bisa ngomong lancar. Ya. Pas dulu ngerayu istri belajar public speaking dulu Kang. Ya dulu ngomongnya ke istri kalau misalkan saya itu pengen belajar public speaking, pengen jadi YouTuber dan pengen menghasilkan uang. Jadi kalau misalkan sesuatu yang berhubungan dengan menghasilkan uang, mencari nafkah keluarga, istri sih setuju aja. Ngapain sih ngomongin public speaking? Benar gimana sih? Kita bakalan bikin konten guys. Jadi saya mau bikin konten khusus menjawab pertanyaan dari para subscriber saya di YouTube. Okay. Jadi buat kalian semua yang punya pertanyaan, punya pertanyaan seputar bullshit store, tentang usaha, bisnis, distro clothing, pokoknya yang berhubungan dengan saya dan bullshit store, langsung aja komentar di bawah video ini. Jadi video ini kan ada kolom komentar. Nah itu. Nah, tulis aja pertanyaannya di komentar itu, nanti kita bakalan bahas satu-satu dan kita bikin jadiin video untuk diupload ke YouTube yang ini. Wow, berarti. Jadi kalau misalkan daripada nanya-nanya di WA, terus biasanya pertanyaannya tuh yang sama aja. Bos, bisa nggak jadi reseller? Bisa nggak jadi dropshipper? Itu pertanyaannya itu aja. Itu aja ya. Mendingan misalkan dibikin satu video untuk menjawab semua pertanyaan dari para subscriber. Jadi buat kalian semua yang punya pertanyaan seputar bullshit store, langsung aja tulis di kolom komentar. Di kolom komentar, setelah itu bakalan kita bikinin video jawabannya ya. Yaudah kalau gitu, tulis dulu pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita bahas di video selanjutnya. See you next time. Bye-bye.